teman-teman semuanya, maaf ya terganggu karena saya sedang bersiap-siap nih untuk pergi ke pasar membeli bahan-bahan kebutuhan untuk rumah. Nah, karena sekarang kan juga ada pandemi yang harus kita waspadai, jadi saya menggunakan masker sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona itu. Terus apalagi ya? Oh iya, saya menggunakan tas nih. Penggunaan tas ini atau tote bag ini juga sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Perlu kalian ketahui bahwa sampah plastik ini juga termasuk atau bersifat anorganik, di mana sampah yang bersifat anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk diurai. Penguraiannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan jika kita membuang sampah saat ini, itu tahun-tahun yang akan datang hingga kita meninggal pun mungkin sampah yang kita buang itu masih utuh loh. Nah, di Indonesia sendiri sekitar 3,2 juta ton dari 64 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara sekitar 85 ribu ton kantong plastik terbuang ke lingkungan. Kita sadari saat adanya pandemi ini terjadi peningkatan jumlah sampah plastik loh. Mulai dari sampah masker medis hingga ke sampah plastik yang dihasilkan saat membeli barang-barang secara online maupun offline. Nah, hal ini juga akan semakin menambah potensi terjadinya pencemaran. Nah, selain pencemaran yang dapat diakibatkan oleh ulah manusia, ada juga pencemaran yang terjadi karena faktor alam, seperti adanya gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Nah, terus ada berbagai jenis macam pencemaran, meliputi pencemaran air, pencemaran udara, serta pencemaran tanah. Terus apa sih dampaknya? Banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena adanya pencemaran, meliputi penurunan kualitas lingkungan, adanya gangguan kesehatan, mengganggu pemandangan, pemekaran hayati, yaitu meningkatnya kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup. Secara sederhananya, ketika perairan terjadi pencemaran, maka bahan pencemar tersebut akan menempel pada alga. Kemudian, pencemar itu atau alga tersebut akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, sehingga akan dimakan oleh ikan-ikan yang besar dan akhirnya termakan oleh manusia. Dan masih banyak sekali dampak yang ditimbulkan karena adanya pencemaran itu. Tapi jangan khawatir, karena di setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu dengan menerapkan gaya hidup nol sampah. Terus apa sih gaya hidup nol sampah itu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Secara sederhananya, gaya hidup nol sampah itu merupakan gaya hidup dengan meminimalisasi sampah yang terbuang ke landfill atau tempat pembuangan akhir. Nah, untuk itu perlu pengelolaan sampah yang diilustrasikan dalam segitiga terbalik. Hierarki pengelolaan sampah berupa refuse, reduce, reuse, recycle, dan rot. Langkah teratas atau paling awal yang dapat dilakukan yakni refuse atau menolak barang yang tidak diperlukan. Nah, jika kita terpaksa tetap melakukannya atau tidak dapat menolak, maka langkah selanjutnya yaitu dengan reduce atau mengurangi. Begitu seterusnya sampai langkah yang paling akhir yaitu rot atau mengompos. Untuk itu, saya menggunakan tas belanja atau tote bag sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan serta upaya untuk menerapkan gaya hidup nol sampah. Apa saja bahan-bahan yang nantinya akan saya beli? Saya juga belum tahu nih. Karena itu, saya membacakan ya. Apa saja?
ada kol, wortel, bawang merah, bawang putih, terus ada seledri, ada ayam, ada ikan, ayam. Nanti kalau kita beli ayam, terus kita pakai topik ini, pasti nanti basah dong tasnya. Terus badan kita juga bau. Kira-kira apa ya solusi? Aha, aku punya solusi nih. Bagaimana kalau kita membuat kantong plastik sendiri? Kalian penasaran? Yuk kita simak pembuatan kantong plastik yang akan saya buat. Oke teman-teman, saya sudah siap nih untuk membuat kantong plastik yang akan saya gunakan nanti. Apa saja sih bahan-bahannya? Bahan-bahannya cukup sederhana kok. Hanya membutuhkan tali, kemudian alat perekat plastik, kemudian ada jas hujan plastik yang sudah tidak terpakai lagi. Tapi sebelum kalian menggunakan ini, usahakan kalian mencuci menggunakan sabun yang digunakan untuk mencuci makanan, bukan deterjen ya, karena ini nanti digunakan untuk membungkus makanan. Nah, kemudian selain itu kalian juga harus memastikan bahwa plastik daur ulang yang kalian nanti gunakan itu adalah plastik yang bisa digunakan untuk berulang kali, tidak plastik yang sekali pakai. Karena seperti yang kita tahu, terdapat berbagai macam jenis plastik, baik yang bisa digunakan untuk berulang kali atau yang hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Nah, seperti yang kita tahu, plastik itu ada berbagai jenis kode, mulai dari 1 sampai 7. Nah, 7 plastik itu meliputi PET atau disimbolkan dengan angka 1, terbuat dari polisilen tereptalet. Nah, biasanya ditemukan pada kemasan makanan atau minuman seperti botol minum. Nah, plastik jenis ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai, tidak diperkenankan menggunakan berulang kali, apalagi diisi air hangat, karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut dan dapat menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia. Kemudian jenis plastik yang kedua itu ada HDPE, disimbolkan dengan angka 2, terbuat dari high density polyethylene. Nah, biasanya jenis plastik ini digunakan untuk galon air minum, botol susu, dan masih banyak lagi. Kemudian plastik jenis ini tergolong cukup aman digunakan berulang kali, tetapi kalian harus tetap memperhatikan kebersihannya. Kemudian yang ketiga ada PVC, disimbolkan dengan angka 3 dan terbuat dari polivinil klorid. Nah, plastik jenis ini biasanya digunakan untuk pipa air, kabel listrik, dan masih banyak barang lain. Nah, plastik jenis ini juga sering disebut dengan plastik beracun. Kenapa? Karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang dapat larut dan berbahaya untuk kesehatan. Dan plastik ini juga sulit untuk didaur ulang, sehingga perlu dihindari untuk kemasan makanan dan minuman. Kemudian ada jenis plastik LDPE, disimbolkan dengan angka 4 dan terbuat dari low density polyethylene. Biasanya plastik jenis ini digunakan untuk tas belanja, bungkus makanan, ataupun jas hujan, dan banyak lagi. Nah, plastik jenis ini bersifat elastis, berwarna transparan, serta memiliki daya tahan lama. Dan plastik jenis ini dapat digunakan untuk berulang kali. Kemudian yang kelima ada jenis PP, disimbolkan dengan angka 5, terbuat dari polipropilen. Nah, jenis plastik ini biasanya digunakan untuk tempat makanan, botol sirup, dan masih banyak lagi bahan yang terbuat dari polipropilen ini. Nah, jenis plastik ini sangat kuat dan cukup aman digunakan meski pada suhu panas. Dan jenis plastik ini dapat digunakan untuk berulang kali.
Kemudian ada jenis plastik yang kita kenal dengan PS, terbuat dari polistiren. Nah, plastik jenis ini hanya digunakan untuk tempat telur, kemudian ada styrofoam, dan masih banyak lagi. Nah, jenis plastik ini dapat mengeluarkan sterin yang merupakan zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker, terutama untuk makanan minuman yang bersuhu panas. Kemudian yang terakhir itu ada jenis plastik yang namanya odol, yang biasanya disimpulkan dengan angka 7, yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi 6 kode sebelumnya, jenis bahannya itu. Nah, penggunaan jenis plastik ini sangat berbahaya untuk makanan dan minuman. Bisa menghasilkan racun bisphenol A atau yang biasa kita kenal dengan BPA, yang dapat merusak beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Nah, terkadang masih tetap dijumpai banyak botol minuman bayi, botol minuman olahraga, sehingga kita perlu mewaspadai jika kita mau menggunakan plastik. Apakah itu tergolong aman untuk digunakan? Bisa digunakan berulang kali ataukah hanya digunakan sekali, karena itu bisa menyangkut pada kesehatan pada tubuh kita. Oke, teman-teman. Selesai sudah saya membuat tas daur ulang yang nantinya akan saya gunakan untuk membeli bahan-bahan yang biasa. Cukup simpel dan mudah kan untuk dipraktikkan? Karena untuk menjaga lingkungan dan menerapkan gaya hidup nol sampah, kita tidak perlu menunggu satu orang yang sempurna untuk melakukannya. Karena tidak sempurna tapi dilakukan oleh orang yang banyak akan lebih berdampak daripada sempurna tapi hanya dilakukan oleh satu orang. Karena itu, yuk kita mulai gaya hidup nol sampah meskipun dimulai dari yang sederhana. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terus, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Buka matamu, buka hatimu, dan perbanyak ilmumu. Sampai jumpa!